Dear pejuang skripsi, bagaimana kabar skripsimu hari ini? Kuharap kamu masih tetap giat dan semangat memperjuangkannya. Jika kamu mulai lelah dan berpikir untuk menyerah, maka segeralah buang jauh-jauh pikiran itu. Dan ingat-ingat lagi apa saja yang telah kamu lalui untuk sampai pada titik ini. Orang tuamu juga semakin menua, yang pastinya sangat ingin melihat anaknya di wisuda. Tak harus berlari dengan penuh ambisi. Kamu cukup berjalan sesuai alurnya dan nikmati saja setiap prosesnya. Yang terpenting, jangan berhenti dan menyerah. Apalagi berpikir untuk segera menikah. Tamatkan dulu pendidikanmu sebelum kamu mendidik anak cucumu. Kutahu, banyak hal memang terasa sangat mengesalkan. Dapat dosping super sibuk yang setiap bimbingan selalu revisi. Begadang dengan beberapa cangkir kopi sampai pagi. Bahkan bolak-balik perpustakaan, namun buku yang dicari enggak juga dijumpai. Ya, namanya juga pejuang. Dan skripsi adalah perjuangan akhirmu yang harus kamu lalui. Jangan malah membuatmu frustasi atau malah jadi gila sendiri. Dan ini hanya tentang seberapa keras usahamu mengerjakannya dan seberapa dekat kamu pada sang pencipta. Karena pada dasarnya manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Selebihnya Allah yang akan menentukan hasilnya.